Belasan buruh dari Solo Raya Minggu sore melakukan aksi damai sambil membawa poster bertuliskan Relawan Buruh Jokowi. Aksi damai ini digelar di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan pintu masuk Pura Mangkunegaran, tempat Jokowi menggelar acara tasyakuran pernikahan Kaisang dengan Erina. Masa buruh yang mengaku sebagai relawan buruh Jokowi ini melakukan aksi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang telah menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pengupahan, sehingga ada kenaikan gaji buruh yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tak lupa mereka juga mengucapkan doa dan selamat atas pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang menikah dengan Erina Sofia Gudono. Jadi yang pertama kami mengapresiasi karena adanya Permenaker yang paling baru karena dia perhitungannya jauh lebih baik dari PP36. Kemudian kami sangat mengapresiasi dari Bapak Jokowi yang kemarin mengeluarkan Permenaker sehingga kemudian kenaikan upah buruh bisa lebih bagus dari tahun-tahun yang sebelumnya. Seperti itu Mas. Aksi damai ini tidak berjalan lama karena beberapa petugas keamanan meminta mereka untuk membubarkan diri. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.